Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Hendra Bagol, masih di seputar jual beli mobil bekas ya. Di video kali ini kita akan lihat kondisi Mirage GLS 2012 transmisi matic warna hijau dengan nomor polisi W. Pajaknya bulan 12. Masih hidup ya sampai video ini ditayangkan pajaknya. Kita akan lihat kondisinya serta lihat beberapa minus plus minusnya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan setiap saya upload video dengan stok unit yang masih ready ya. Tentunya kita jual cepat ya. Tentunya kita jual cepat. Jadi untuk kalian yang tidak mengaktifkan tombol loncengnya, siap-siap ketinggalan unit info ini ya teman-teman. Langsung saja kita perkenalkan dulu ya, Mitsubishi Mirage ya, city car dari Mitsubishi yang bahan bakarnya irit, konfigurasi 2 baris ya. Kuncinya 1, manual apa namanya? Transmisi matic. Kelengkapannya BPKB, faktur, STNK, pajaknya hidup ya. Kuncinya 1. Terus harganya 92 juta ya. 92 juta untuk Mirage GLS. Nah, untuk warnanya warna hijau sesuai di faktor ya teman-teman. Dan di sini kapnya sudah menggunakan stiker karbon ya, stiker yang kualitasnya bagus, sama di atapnya. Untuk kondisi keseluruhan eksterior body mulus, sudah sudah tidak ada minus lagi untuk bodinya. Untuk lampu saja mungkin ngembun sini ya, lampunya ngembun, terus fog lampnya hilang 1. Untuk minus-minusnya seperti itu. Mobilnya auto, tidak bekas laka. 92 juta. Kalau yang mau negosiasi langsung silakan nomor WhatsApp di bawah ini, dan kita siap kirim ke seluruh Pulau Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita siap kirim. Kalau ada yang dari luar daerah monggo, cocok ongkos kirim kita berangkat ya. Untuk minusnya ban depan, ketebalannya masih sangat tebal ya. Tidak ada minus di sini. Masih sekitar 75%. Hanya saja ada benjol sedikit di sini. Untuk peleknya tidak ada minus yang berarti. Terus talang air semua masih utuh, spion masih normal, bodinya eksterior masih mulus, nat-natnya masih simetris ya. Untuk minus kedua ban belakang juga tipis teman-teman ya. Untuk minus kedua ban belakang juga tipis. Nah seperti ini ya, ini sekitar 65% ya. 65%. Nah itu dia untuk kekurangannya. Tadi lampu ngembun, terus fog lamp yang sebelah kanan nggak ada. Untuk ban belakang juga tipis, itu aja minusnya teman-teman ya. Untuk belakang stop lamp semua masih komplit, spoiler, atap masih keren, bumper-bumper tidak ada yang lecet-lecet di belakang. Untuk eksterior body ya masih simetris, masih lurus semua ya. Untuk nat-natnya. Nah untuk siler-silernya mungkin sekarang kita lihat lebih menjurus ke dalam ya teman-teman. Sebelum kita lihat di ruang mesin nanti ya. Untuk dalemannya juga tidak ada minus ya, siler-silernya masih utuh semua ya. Nah, siler-silernya juga yang belakang juga masih utuh semua, tidak ada indikasi korosi maupun bekas banjir ya. Karet-karetnya masih kenceng semua ya. Door trim masih kenceng semua. Ini catnya sangat lumrah lah, kalau ini nggak terlalu, kalau itu bukan minus yang berarti menurut saya ya, minus yang biasa ya. Kalau yang itu yang berat-berat tuh sudah saya sebutkan tadi minusnya, termasuk ban belakang, fog lamp serta lampu ngembun, sampai siler belakang juga utuh, tidak ada bekas laka teman-teman ya. Siler-silernya masih, nah ini masih keras, ininya juga masih ada.
dongkrak, dongkrak, kunci roda komplit semua, karet-karetnya kenceng ya, karet-karetnya kenceng. Ini tidak ada indikasi korosi maupun bekas banjir ya. Oke, kita lanjut di sisi bagian kiri. Bannya yang kiri masih tebal ya, tidak tipis seperti yang kanan. Silinder pintunya juga sama seperti yang kanan, tidak ada indikasi korosi. Ini bannya kalau yang ini 75% teman-teman. Jadi ketika kalian membeli mobil ini, mungkin ban yang sebelah belakang, sebelah kanan yang kalian harus ganti atau minusnya ya. Bisa kalian ganti, bisa kita terima bersih. Misalnya teman-teman ya udah dicariin aja mas, misalnya terima bersih, saya pokoknya mobil siap pakai, nanti kita benain ya. Oke, langsung ke bagian sisi bagian kiri. Ban kanan, ban sebelah kirinya juga masih tebal. Ini berarti cuma dua ya teman-teman, ganti ban dua, sebelah kanan, depan belakang. Yang depan karena ada benjolan, yang belakang memang sudah tipis itu. Untuk lampu yang ngembunnya satu ya, sebelah kanan doang. Lampu yang ngembunnya satu sebelah kanan doang seperti ini. Bisa kelihatan kan ya. Lain-lain kelistrikan, wiper, mirror, elektrik serta audio, AC ya, tidak ada minus yang berarti untuk kelistrikan. Kaki-kaki juga sudah empuk. Terus matiknya masih responsif. Sekarang kita lihat bagian ruang mesin untuk kap dan untuk kap mesin dan bagian mesinnya ya. Nah, nah, siler-silernya masih utuh. Siler-silernya tidak bekas laka ya. Memang desainnya dia seperti ini ya. Desainnya agak ada coaknya di bagian depan. Sampai ke sini si samping. Bawah juga tidak, ke bawah juga tidak ada minus yang berarti. Ini cat ya teman-teman ya. Hijau ini memang semu-semu hijau, jadi ada cat dari eksterior. Apronnya, terus soko-sokonya juga utuh. Apronnya juga. Sasisnya, terus mesinnya juga kering teman-teman ya. Mesin kering, matic responsif ya. Oli mesin, oli matic, radiator dan lain-lain sudah kita lakukan pengecekan. Ya, saya kira itu untuk review singkat atau lihat kondisi untuk Mirek GLS 2012 transmisi matic. Kelengkapan sudah saya sebutkan di awal. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like jika menyukai video ini. Dan silakan yang mau komentar, tambahkan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Insya Allah saya akan menjawabnya satu per satu ya. 92 juta bisa kalian negosiasi tentang minus-minusnya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Minus-minusnya diantara lain ada lampu ngembun, apa namanya, fog lampnya nggak ada. Terus bannya dua, ganti depan belakang sebelah kanan ya. Ya, estimasi minusnya silakan kalian perkirakan. Dengan harga 92 juta itu, kita masih bisa negosiasi. Saya tunggu penawaran kalian di nomor WhatsApp ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa klik tombol like. Sampai jumpa lagi di unit-unit yang akan datang seputar mobil bekas. Dari saya Hendra Bagol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mobil bekas.